Maulidah Rahma dalam pelajaran matematika. Di sini saya akan membahas tentang pecahan. Oke, kenapa di sini ada jeruk, ada semangka? Di sini saya mau mendemonstrasikan yang namanya itu pecahan. Ya, jadi saya mau mendemonstrasikan yang mana itu bagian-bagian dari pecahan, yang mana itu namanya pecahan murni, yang mana itu namanya pecahan desimal, gitu. Oke, di sini yang pertama saya akan menggunakan jeruk. Oke. Di sini ada 5 jeruk. Oke. Di sini ada 5 jeruk. Berarti 5 ini dalam satu bagian. 5 dalam satu bagian jeruk. Kalau seandainya saya ambil 1, 1 dari 5. Ingat ya, 1 dari 5. 1 dari 5. Berarti ini 1/5 bagian dari jeruk tadi. Kalau saya ambil 1, berarti sisanya berapa? Sisanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4/5 bagian dari jeruk. Oke, Bu, saya mau dibuka. Oke, akan saya buka jeruknya 1. Sebagai contoh. Lihat, jeruk ini saya buka. Di dalam jeruk ini udah terdiri dari bagian-bagiannya. Jadi kita gampang. Ruas-ruas bagian-bagiannya kita bisa hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 ruas di dalam sebuah jeruk. Kalau saya belah ini bukan berarti jadi 1/2, 1/2, tidak. Lihat, tadi ada 11. Kalau kita ambil yang sebelah sini, lihat sebelah sini, sebelah kanan saya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6/11 bagian dari sebuah jeruk saya. Kalau yang sebelah kiri saya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5/11 bagian dari jeruk. Jadi kalau digabungi 11/11 artinya 1. Berarti saya, paham ya? Jadi kalau 5/11, 6/11 itu namanya pecahan murni. Apa Bu itu pecahan murni? Pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Yang mana Bu yang pembilang? Yang pembilang itu yang atas. Yang penyebut berarti berada di bawah. Saya? Nah, oke. Selanjutnya kita masuk yang kedua. Nih, ada sebuah semangka. Ini sebuah semangka bulat hijau. Ya, ini akan saya buat menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian. Oke, lihat. Ya, meja ini sudah saya lihat sebelumnya. Semangka ini akan saya belah menjadi 2 bagian. Semangkanya sudah saya belah menjadi 2 bagian. Artinya apa? Kalau 2 bagian berarti 1/2. 1/2. Dan dari sini ibu akan membuat semangka ini menjadi beberapa bagian lagi. Buah semangka itu tadi menjadi 4 bagian. 4 bagian. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Kalau saya ambil ini 1, berarti dia 1/4 bagian dari sebuah semangka. Kalau ibu ambil ini 1 lagi, berarti setengah bagian dari sebuah semangka. Bisa ya? Kalau ibu belah lagi boleh. Kita boleh belah-belah sampai yang terkecil. Ya, ibu belah lagi menjadi beberapa bagian. Oke, dari sebuah semangka tadi
kita bisa lihat, kita bisa membelahnya menjadi beberapa bagian. Ya, semuanya pada bisa lihat. Nah, semuanya lihat. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian dari sebuah semangka. Jadi kalau saya ambil 1 di sini, saya ambil di sini 1, berarti ada 2/8 bagian. Sisanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisa dari 2/8 yang saya ambil, berarti sisanya ada 6/8 bagian. Oke, sampai situ paham ya? Ingat, kalau dia pembilang lebih kecil daripada penyebut, berarti pecahan murni. Ya, sampai di sini cukup sekian video dari saya. Semoga kita dapat bertemu di video-video saya yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.